Dalam video yang lepas, kita dah tengok apa yang ada dekat Kuala Palace dan Wang Kelian. Tapi sebenarnya ada banyak lagi tempat best dekat sini yang ramai orang tak tahu. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Palace Indra Kayangan. Orang-orang Palace ni kan, petang-petang dia akan datang dekat Tasik Melati lepak kat sini. Sebab kat sini memang cantik lah. Tasik Melati ni kecil je. Kalau tengok kat sini kan, ada banyak pokok-pokok teratai yang bertebaran kat seluruh pulau. Pulau pula. Kat seluruh Tasik Melati ni. Ada banyak wakaf-wakaf lah kat jambatan ni. So kita berlepak makan petang-petang bersila kat situ. Daripada sini kita boleh nampak terus ke bukit ke tu. Bukit Keteri rasanya guys. Bukit Keteri nama dia. Tapi tak boleh berenang tau tasik ni. Ya ke? Sah? Mengai boleh? Mancing? Jom. Boleh mancing eh? Memang legit lah. Memang tu memang kalau mancing kita tak kena tangkap lah. Tak kena tadi. Tadi pulak sana lah. Dekat Tasik Melati ni ada tempat mainan. So memang family friendly lah. Bapak-bapak boleh selfie dekat tepi-tepi ni. Anak-anak boleh main buai kat taman mainan ni. Memang win-win situation. Selalunya bila kita sebut pasal Palace ni kan, orang akan ingat Padang Besar je sebab dia laluan train untuk ke Thailand. Tapi aku sendiri pun tak pernah turun untuk round tengok apa yang ada dekat Padang Besar ni sebenarnya. Sebelum kita balik, kita singgah dekat Arcade Niaga. Arcade Niaga ni ada berjual macam-macam barang-barang yang macam baju-baju, mainan-mainan budak untuk kita bawa balik ke KL nanti. Panas kat sini. Palace memang panas. Bergelik. Kalau siapa pernah tahu, dekat Palace ni kawasan yang paling panas adalah dekat Chuping. Chuping ni pun dekat dengan Padang Besar. Jadi tapi satu Palace memang panas pun. Make sure datang Palace bawa sunblock. Kalau tak jadi macam sebenarnya aku dah sama hitam lah. Aku lagi hitam. Aku original. Ya air tu ni. Mana ni? Dekat Arcade Niaga ni, dia ada jual macam-macam barang-barang keperluan. Dari baju, barang makanan, emas pun ada tau. Macam semua ada. Arcade-arcade macam emas semua ada. Ada besar ni, barang-barang murah-murah. Semua ada, customer datang mari. Mostly barang-barang yang diorang jual kat sini datang dari Siam. So kita boleh jumpa banyak benda-benda yang rare Siam mari dekat Arcade Niaga ni. Memang tempat yang best untuk kita cuci mata atau beli souvenir untuk bagi ke anak-anak buah. Datang sini lah. Datang sini lah kali ni. Baru dia tengok pulau Tioman kan? Baru je pulau Tioman. Kami dah Unimed. Ya, jalan lah. Asal Pinang. Sabat. Okey. Bila kita jalan kat Arcade Niaga ni, kita rasa macam kita jalan kat Kelantan tau. Kelantan dengan Terengganu sebab dia rasa macam vibe-vibe Pasar Payang, Wakaf Mat Zainab. Sebab sama lah tengok. Dia punya pasar dia pun sama. Dia jual pun benda sama. Macam-macam barang kau boleh jumpa kat sini. And aku rasa sampai dia orang tak payah ada mall lah. Semua benda dekat sini. Daripada mainan, baju budak-budak, apa semua. Semua boleh dapat dekat Arcade Niaga ni. Kalau hampa tengok lah ni, hari biasa tak ramai tau. Memang tak ramai. Tapi kalau cuti ni. Ibu manage daripada Arcade Niaga, ada satu tempat nama dia Padang Wemat. Dekat sini ada banyak jual benda-benda makanan, macam makanan-makanan Thailand kat sini. Macam kalau boleh jumpa, aku nak beli air susu Meiji kat sini. Kalau dekat Arcade Niaga tadi, dia banyak jual barang-barang kering macam pakaian. Tapi dekat Padang Wemat ni, kita boleh jumpa banyak dia orang jual makanan. Macam jajan-jajan Thailand dekat sini. Serius weh, macam-macam barang-barang Siam korang boleh jumpa kat sini. Sumpah, aku rindu gila-gila Thailand lah.
So kalau tak boleh masuk Thailand lagi PKP, boleh datang dekat Padang, Kuih Mat. Beli makanan. Gila cakap buah keranji dalam perahu. Gila bentuk buah keranji ni. Tapi dah lama aku tak angkat benda ni. Kacang viral ni. Kacang viral ni. Ha, kacang viral bang. Ni dia IC dia. Maskadamia. Maskadamia. Ha. Ada satu. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak ah. Ha, lemak tengok abang. Abang nak rasa hari dulu boleh? Tak boleh. Boleh rasa semua benda kan kat sini. Boleh, boleh. Hai. Sudah rasa. Apa nama dia? Walnut. Walnut, kacang walnut. Oh, anguk. Dia bakar. Haa. Kita balik kampung. Dah lah nak pergi kita. Cik ni kena kami ni. Kita balik sini. So, okay, dah lah. All the best. Okay. Selamat. Kita datang pula. Main banyak kita beli ni. Beli seorang untuk ayah aku, mak aku, mak mentu. Tak. Macam tengok ni. Bye. Serius memang best sangat-sangat Padang Wemat ni. Aku rasa macam aku kat Thailand sekarang tau. Tapi dia cakap bahasa Perlis, tak cakap bahasa Thailand. Tenang. Makanan dia pun jual murah-murah aje. Padang ada 4.10. Ni cerita apa? Ayah apa? Terima kasih banyak. Ayah apa? Aku kena cik. Terima kasih banyak kak. Murah Zuki kak. Ni nak bagi rasa loceng rasa sikit. Banyak sangat kak ni. Tak apa, rasa. Okey. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Murah Zuki kak. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Ramai pilihan lagi. Orang kat sini memang baik-baik lah. Ada benda nak bagi kat kita. Nampak je kita, bagi je. Semua dia bagi dengan barang-barang Adi bawa lagi. Tengok. Sebabkan pada besar ni dekat sangat dengan Thailand, so ada banyak sangat makanan-makanan Thailand yang masuk dekat sini. Ada pulut mangga, ada pulut ayam. So sekarang aku dekat Mak Teh. Mak Teh pulut ayam dengan cerita rasa dia memang epic. Let's jom. Apa eh? Panas malah kecil. Kan. Kedai Mak Teh Pulut Ayam ni betul-betul kat sebelah Padang Wemat ni je. Menu dia simple je tapi ramai sangat orang singgah untuk makan dekat sini. Sebabkan hari ni panas sangat, dapat je makanan terus kita orang ngap. Tak ada nak borak dah. Ya Allah. Ayam dia crispy sangat, rasa dia kena pula dengan ada bawang goreng. Makan dengan pulut dia lembut macam ni. Sedap sangat. Nak rasa siap lah. Amat Thailand. Oh, sedap. 10 per 10. Betul, ni 10 per 10. Aku rasa lagi sedap daripada yang aku nak makan kat Thailand ni tu. Dia dah kendirkan dengan tekat Melayu. So, jadi lagi sedap. Betul. Terima kasih kak. Rasa sedap kak. Ya, terima kasih. Malam ni, kita orang jumpa satu cabin stay tepi sawah yang paling cantik dekat Perlis ni. Orang-orang village ni sebenarnya cabin stay yang stay container macam ni, dia betul-betul kat tepi sawah. So kalau kita datang right timing, kita boleh nampak sawah yang hijau keemasan macam ni. Memang cantik.
korang malas nak keluar bilik kan? Nak rasa duduk dalam bilik, rasa aircon macam ni, mana nak peluk-peluk kat luar. Dekat sini kita boleh buka langsir sampai tengok pemandangan sawah padi. Hanya di Perlis. Let me present to you orang-orang village. Yeah. Kau tinggi sangat tu, dah sikit. Yeah. Kat sini swimming pool pun ada. So memang sesuai sangat untuk family yang bawa anak kecil, boleh mandi sambil layan view sawah. Ya lah bijak. Haa, besar nanti belajar elok-elok tau. Serius aku cakap, ni scene sawah yang paling cantik aku pernah tengok sepanjang aku travel ni. Aku tengok petang-petang, boleh tengok burung layang-layang balik sarang. Depan ni cantik sangat-sangat lah. Pagi-pagi kat orang-orang village ni, dia orang ada sediakan nasi lemak dengan kuih-kuih tradisional kat sini. So kita boleh sarapan sambil mengadap sawah bendang. Dia ajak aku makan dekat warung tepi sawah dekat Perlis ni. Aku lalu je sini tadi, aku macam terkejut gila sebab tengok ada banyak sangat kereta parking tepi-tepi jalan dekat sini. Sampai bas pun ada park dekat sini tau. So aku macam excited sangat nak try apa sebab dia orang datang sampai jam macam ni. Warung ni buka dari pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari je. Berduyun-duyun orang dari satu Malaysia datang untuk breakfast dekat sini. Dalam ni ada meja 24 tak? Haa, ada 24. Semua kelaparan. Semua kelaparan aku tengok. Oh. Ya Allah. Mari Johor. Oh, jauh lah. Dari utara selatan lah. Selatan utara. Oh. Masih embo eh? Okey, okay, jadi saya try. Terima kasih. Nak datang makan kat sini kena bersabar sikit sebab lama-lama lah tunggu. Dalam setengah jam tunggu dapat meja macam ni. Dapat meja baru kita boleh order. Yes. Jom aku order. Kau nak apa? Order je lah. Saya tak try lagi. Tak try. Tak order lagi. Okey. Adik Bambang. Adik Bambang. Dia panggil adik Bambang.
Okey, okey. Selamat. Nak pilih makanan kat sini memang tak susah sebab ada banyak sangat menu, dari nasi lemak, kuih-kuih, nasi kandar pun ada. Tengah ni apa? Tengah ni lempeng kelapa. Lempeng kelapa. Selalu ambil ikan. Ha, boleh nak try? Satu ah. Satu. Terima kasih. Daging, ayam. Terima kasih. Oh, duduk. Pagi ni dekat Baru Tepi Sawah, lepas setengah jam cari meja, pada kita dapat makan. Aku makan lempeng. Lempeng nyok. Ada roti telur goyang. Ha, roti telur goyang gedik nama dia. Tapi tengah panas tadi. Sebab tadi kita datang dah lewat. Kita rasa nak pusing ke belah sana lah. Tapi pun orang tengok kita orang semua malu lah. Tengok ramai orang tengok kita. Okey, kita pusing. Pusing belah sini baru okey lah. Tak panas lah. Tak berelit orang kata. Nampak orang? Ha. Tu dia. Rasa dia punya lempeng ni macam tawar sikit, tapi bila makan dengan ikan ni rasa macam sedap. Sedap, sedap. Makan sambil tengok sawah, sawah kat depan tu. Kalau mengadap sawah, okey lah kalau mengadap. Oh, sedap lah punya. Let's try the pasen bok. Pick order dua tau. Satu ayam, satu daging. Pasen bok ada daging juga kan sebenarnya. Daging dia liat sikit. Daging dia kuasa macam dia rebus biasa je. Pasti yang okey ni, yang best ni sebab dia tak manis. Dia tak overkill manis macam kat mamak. Dia rasa macam light-light macam okay lah, sedap di sedap dikunyah, sedap dimakan. Begitu sahaja. Okay lah. Boleh tahan? Pasen bok. Pasen bok. Pasen bok. Oh, pasen bok. Tu bok. Pasen bok. Pasen bok. Pasen bok. B-O-Q bok. Pasen bok. Dia sabdu sikit. Pasen bok. Pasen bok. Soal lah, pasen bok. Tapi tu macam buat. Oh. Dia jadi macam pasen bok. Nah, kalau macam orang buat macam pasen bok. 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 Ya. Lebih kurang. Dia orang utara. Sembok. Yeah. Dia kalau pasal sembok tu lah, dia pening sikit. Set ni apa sembok. Jadi utara. Pelik. Ini lepas makan kita ambil gambar layang view sawah dekat sini. Tanah kat Perlis ni subur tau. Sampai anggur pun tumbuh kat sini. Kita boleh tengok ada 6 jenis anggur kat sini. Tapi sayang, kita tak boleh petik anggur ni. Bila memetik? Sebab anggur ni untuk tujuan research je. Sayang lah. Tapi at least kita boleh tengok lah macam mana pokok anggur ni. Kat taman anggur ni kita boleh masuk for free untuk tengok macam mana dia tanam pokok anggur ni. Tapi masa kita orang datang ni bukan musim anggur, so tak banyak buah yang kita boleh nampak. Selain pokok anggur, dekat taman anggur ni ada juga pokok-pokok yang lain yang aku rasa agak rare. Macam ni pokok buah naga. Aku ingat pokok kaktus apa punya, punya buah naga. Time lah tengok, selalunya aku nampak kat tepi highway je. Dia macam kalau kau tengok Naruto, dia macam tempat yang ni. Tempat memorial park Naruto tu. Ada buah ke? Ada. Tepat subuh je Perlis ni, sampai pokok buah tim pun boleh tumbuh tau. Dekat Perlis ni tengok. Yang dekat Arab tu, baca sikit surah dia. Ha, tengok, dia mana hafal surah-surah ni. Eh, ini akhir zaman ni, akhir zaman. Nampak ah. Ada banyaklah pokok-pokok pelik-pelik kat sini. Macam ni pokok buah gat namanya, gat GAC. Tak pernah tengok aku benda ni. Tak tahu macam mana rasa dia.
Kira tempat ni macam muzium juga yang kumpulkan pokok-pokok yang nak pupus lah, supaya kita punya generasi akan datang kenal pokok-pokok ni. So ramai student-student daripada seluruh Malaysia datang untuk buat uji kaji pokok kat sini, kan? Tuh, ni adalah tempat-tempat research untuk siapa yang nak mengkaji belajar mengenai pokok dan tumbuhan lah. Antaranya. Dan seperti mana tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di description. Ya. Ikan ni tak? Ya. Ikan ni tak? Ya. Lihat ni satu. RM2. Terima kasih. Semua ikut. Dia tahu lah dia nak, ada orang nak ni. Dia bagi makan. Kat sini selain ada pokok-pokok macam anggur tu, kita boleh juga bagi makan ikan kat sini. Kalau ada pelampung boleh terus berenang. Kita boleh nampak betapa laparnya ikan kat sini sebab tak ramai orang yang datang. Selepas daripada Taman Anggur tadi, aku bawa Fik ke Taman Ulak. Dan ada apa? Dan dekat sini ada ulak, ada reptilia dan pelbagai lagi haiwan dekat dalam ni yang kadang kita tak tahu pun. Kalau ada luck, kita boleh tengok bunga matahari dekat sini. Let's jom. Yeah. Orang Taman Ular ni buka tiap-tiap hari. Nak masuk seorang RM6 je untuk orang dewasa. Sebenarnya kita orang datang sini sebab nak tengok ladang bunga matahari tau. Tapi sayang, ladang bunga matahari dia secoek je. Walaupun tempat ni tempat ular, tapi korang jangan risau. Dekat sini ada tempat warna-warni macam ni, so dia balance kan ular benda takut dengan tempat ceria macam ni. Diorang letak ular dalam sangkar macam ni untuk kita tengok, so jangan risau, memang selamat. Ada macam-macam jenis ular, ada yang aku tak pernah dengar pun. Aku tak tahu bila the right time untuk datang tengok ular ni, sebab masa aku datang ni semua ular tengah tidur tau. Memang sedih lah, memang dia duduk kat belakang-belakang tu sebab panas lah. Sebab polis ni katanya panas. Maybe kalau nak datang, datang malam lah, tak tahu kalau buka ke tak. Aku rasa kalau sebelum korang datang, better korang check dulu kat website dia ke apa, ada show pukul berapa, supaya korang rasa macam tak bazir lah datang tengok ular tengah tidur. Selain ular, ada macam-macam lagi haiwan yang kita boleh tengok. Macam cicak-cicak, musang, memerang. Tapi dema-dema ni, banyak jenis kuat tidur siang tau. Kat sini ada banyak sangka-sangka macam ni, letak ayam dalam ni. Oh, kuda pun ada, tengok. Kuda dikurung macam ni, kesian kuda ni. Kebanyakan haiwan kat sini semua friendly-friendly. Biasanya kalau datang sini time dia orang bagi makan. Si epic tau, wush, buaya ni. Kat sini diorang ada juga buat program kucing angkat tau. Dia kutip kucing-kucing liar yang terbiar dekat luar sana, kumpul dan jaga dekat sini. So siapa-siapa yang rasa nak bela kucing, boleh adopt kucing dekat Taman Ular ni. Dia nak lah, sebab kuku dia panjang gila. Dia tak potong kuku ni. Honestly kan, aku rasa kesian pula dengan kucing ni. Dia macam bila orang datang, dia macam tu mendambakan kasih sayang tau. Oh. Nak, tengok pakai. Tengok tu, dia merayu nak kita bawa dia balik. So, kalau kau datang, please visit lah diorang pula, dia kucing. Oh yes! La funga kumusha.
sekarang kita orang sebenarnya tengah cari Super Fruit Valley. Kita orang Google dalam Google Map, tiba-tiba masuk jalan dia, masuk jalan macam ni. Tengok betapa jijinya. Adi terpaksa korbankan kesenangan hidupnya. Dia macam kat Afrika ni, bapak lah jalan dia. Tak tahu betul ke tak, hopefully betul. So kita orang ada 20 minit lalu jalan macam ni. Kita orang bayang tiba-tiba ada zirafah kat situ, ada singa kan kat situ kan. Jumanji, remake Jumanji, kawan pula dengan Adi. Kita orang tak tahu kenapa Google Map bawa kita orang lalu jalan belakang jauh gila. Nasib baik ada pagar kat belakang ni, kita orang nak minta dia orang bukakan pagar belakang supaya kita masuk. Kita orang lalu jalan yang belakang sana. So kita orang tersangkut kat belakang sana. Boleh buka kunci ke? Tersangkut? So nak patah balik memang. Saya Google je. Lepas tu dia ikut jalan belakang apa semua. Sebab dia dari sini jalan dia, dekat oh. Dia. Jalan dekat jalan besar. Tadi memang layan bonggol lah tadi. Apa jadi ni? Siapa yang bawa ke sini? Lepas lebih sejam sesat, finally kita sampai dekat Super Fruit Valley. Walaupun lalu ikut pintu belakang. Super Fruit Valley ni sebenarnya ladang yang betul-betul kat hujung Malaysia tau. Dia betul-betul sepadan Thailand. Dekat ladang ni dia ada tanam macam-macam jenis buah-buah eksotik. Macam buah gag, buah tin, buah lemon dekat sini. So siapa-siapa orang luar boleh datang untuk tengok sendiri macam mana buah-buah ni membesar. Kat sini ada buah gag. Buah gag ni dari Vietnam. Oh, boleh makan? Ah, boleh. Dia apa, khasiat dia tinggi sebab tu dia dikira sebagai superfruit. Oh, buah gag tu lah superfruit. Ah, ya. Dia baru lagi kat Malaysia. Oh, baru lagi. Ya. Durian. Akak ni cakap buah-buah dekat Super Fruit Valley ni langsung tak guna racun. Semua organik. Sebab tu kita boleh nampak ada banyak serangga main-main dekat buah ni. Dia rasa dia macam mana? Dia macam buah koko. Tapi isi dia warna merah lah. Dia macam ada ulat-ulat dalam. Lebih kurang manggis. Dia tak rasa apa. Tak rasa apa? Dia rasa lemak manis macam lima ulat isi dia. Macam kita makan 7 kilo tomato, 7 kilo carrot. Lima ulas tu je? Ya. Kalau dekat Taman Anggur tadi, aku macam tak faham lah sebenarnya buah gag ni apa. Dia tulis buah gag tapi dia tak ada macam history, tak ada explain pasal history buah gag ni apa semua kan. Tapi dekat Super Fruit Valley ni baru dia explain buah gag ni apa. Sebenarnya buah gag ni datang daripada Vietnam. Dia ada banyak sangat khasiat. Dia cakap makan 7 ulas buah gag ni je sama macam kita makan 7 kilo buah tomato. Banyak sangat khasiat dia. Sebab itulah nama buah gag ni orang panggil super fruit dekat Malaysia ni. Memang tanah sini subur kan? Semua tumbuh dekat area sini, area Perlis ni? Tak semua. Macam single line ni, dia susah nak tumbuh. Tapi kita tanam juga. Lemon kat sini ada macam lemon lah. Yang paling special, lemon dari Itali. Nama dia Almasi. Apa? Almasi? Almasi. Almasi. Lemon dari Almasi. Walaupun kat sini panas, tapi aku suka sebenarnya vibe ladang dekat sini. Macam ala-ala Texas gitu. Pokok tea ni dia nak panas sebab dia dari Palestine. Macam cuping ni kan 41. Betul. Yang kalau macam untuk atas ni untuk apa? Dia untuk lindung pada hujan. Oh, dia tak boleh kena hujan? Tak boleh kena hujan, tak boleh kena sejuk. Kita tak buat kering, kita fresh. Tengok betapa suburnya tanah Perlis ni. Sampai buah tin pun boleh hidup subur dekat tempat ni. Sebab buah tin ni perlukan suhu yang panas nak hidup tau. So, sebabkan cuping ni tempat yang paling panas dalam Malaysia ni, suhu dia pernah sampai 41 darjah Celsius. So, sampai buah tin pun boleh hidup. Sama dengan kat Arab dulu kat sana. Wah, ada tester. Lemon. Lemon Almasi tadi. Ha, ni buah tim. Wah, tengok dia bagi dia tester untuk kita try buah-buah yang fresh daripada tempat ni. Ni buah tin ada, buah lemon ada. Selainnya kalau dekat Arab tu, buah tin yang dry punya, yang kering. Tapi yang ni buah tin yang fresh, yang tak kering, yang masak. Try ni, jemput. Lemon lah. Bismillah. Lemon. Tak rasa masam macam lemon yang kat kedai kan.
yang macam boleh kunyah kunyah. Ha, aku expect macam masam gila. So aku nak try batin lah. Aku excited sebenarnya nak try batin. Sedap. Di mana-mana tau. Kenapa? Berayak. Aku baru tahu tau batin yang tak kering dia squishy macam ni tau. Dia lembut. Dia squishy, juicy berair macam ni. Sebenarnya kita try eh. Sedap lah. Dia langsung tak rasa macam buah tin yang kering. Dia rasa macam avocado kan. Yang ni buah tin. Sebab dia lembut-lembut. Kalau makan roti, boleh kapek dengan buah tin, makan macam tu je. Aku rasa sesuai sangat untuk korang nak buat balik untuk buat souvenir. Pasal kalau pakcik-makcik yang baru balik umrah, mesti dia rasa macam terharunya aku dapat makan buah tin fresh. Tak lagi harap lah. Datang Perlis je boleh makan buah macam ni. Wah, rasa buah get. Buah get eh. Isi dia warna merah ni. Ui, pelik ni. Macam daging merah. Macam daging merah kan. Finally, lepas kita orang berteka-teki apa benda buah get ni, finally kita dapat rasa macam mana rasa buah get ni. Rupanya isi dia merah macam ni dalam dia. Tengok macam dalam jantung seseorang. Tak. Macam cili lah merah dia. Macam cili juicy macam ni. 7 ulas biji buah ni sama dengan khasiatnya 7 kilo tomato katanya. So aku makannya aku bertenaga. Isi mata aku terang lepas ni. Boleh tengok sampai ke future. Benda ni. Okay, let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa dia tak macam rasa buah sangat. Dia rasa macam Dia creamy, dia rasa macam berlemak-lemak. Tapi dia tak ada rasa sangat, dia macam tasteless sikit. Aku rasa dia rasa macam butter lah sikit kan, Adian? Butter. Tak rasa macam butter. Manis-manis sikit kan. Ada manis-manis butter. Dia macam avocado, aku rasa kalau tak atas roti ni okey aku rasa. Kan? Campur dengan roti, wah, bertenaga sepanjang hari. Macam boleh makan tapi kosong. Macam mana? Ada sikit. Pasal dia macam kosong. So, hari ni kita orang makan 18 kilo tomato dah. Biji dia. Biji dia macam batu sungai lah. Sama macam batu sungai lah. Kalau kumpul banyak ni boleh mencongkak. Semua buah-buah yang diorang tanam kat sini kita boleh beli untuk bawa balik. Nak tahu yang fish ni lembik ni 4 biji. Banyak. Balik. Kena eh. Kalau ni berapa bingit ni? Macam kecil RM10. RM10 lah boleh. Kita boleh beli air buah tin fresh tau. Kita try rasa dia macam mana. Tapi kita dah lambat sebab aku nak naik train. Let's kita try macam mana air rasa. Macam mana rasa air buah tin ori. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam air jus buah pegaga. Dia rasa refreshing tengah-tengah panas macam ni. Sebab kat Cuping memang panas. Banyak benda baru yang aku belajar dekat negeri Perlis ni. Walaupun sebelum ni aku ingat negeri paling kecil ni tak ada apa-apa, tapi percayalah, setiap tempat mesti ada cerita. Terima kasih subscribe, kita jumpa next time.